Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbil mukmin minal bukhul. Bihasbi, cukup seorang mukmin dikatakan berperangai apa? Al-bukhul dikatakan bakhil, uzkara indahu. Manakala aku disebut atau tersebut namaku di apa? Padanya, di hadapannya. Fala yusalli alayya. Kemudian dia tidak apa? Bersalawat kepada ia tidak apa menggerakkan bibirnya untuk bersolat padaku. Inilah orang yang apa benar-benar bakhil. Ini katanya ulama. Apa kenapa orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW di hadapannya kemudian tidak menjawabnya dikatakan bakhil? Ia li annal bukhul ma'al fadl wal imsak anil badal ma yambaghi badluhu syar'an aw muru'atan. Dikatakan apa orang yang demikian tadi itu bakhil karena dia ini itu tadi danal bukhul kebakhilan padahal dia mampu memiliki kelebihan punya uang banyak ya. Terus apa manakala ada orang minta sementara di apa di sakunya banyak apa uang recehan tidak mau memberikannya. Ini kan terlaluan. Begitu pula wal imsak an badal dan apa mencegah diri dari apa memberi atau membantu ya, selagi di dunia selagi di alam yang apa walaupun kita hanya bersedekah satu apa itu ya satu receh saja itu dapat pahala karena memang alamnya alam untuk apa untuk beramal dia tidak melakukannya tanpa ada halangan, bukan dia itu udah punya uang. Ini orang yang keterlaluan. Wal imsak an badal dan mencegah diri dari membantu ma yang bagi badluhu akan hal-hal yang seyogianya dia apa keluarkan untuk dia bantukan ya syar'an baik secara agama, umru'atan sama apa secara apa adat ya. Nah, itulah apa definisi daripada orang yang apa bakhil nah, diberi anugerah untuk apa untuk bisa apa namanya bisa berbicara ya dengan fasih ya ini bisa pidato ya bisa membaca tidak bisu terus disebutkan nama Nabi Muhammad dia diam saja ini yang apa namanya bakhil hakikatan bakhil yang sebenarnya ya.